إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita masih lagi dalam hadis-hadis dalam bab fadlul jihad, kelebihan jihad. Jadi al-jihadu madin ila yawmil qiyamah, jihad itu berterusan sampai hari ke hari kiamat. Cumanya jihad ni kita terjemah dalam berbagai-bagai maknalah, tapi kalau sebut jihad pada asalnya adalah al-qital fi sabilillah, peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita sebut dulu bahawa jihad tak akan berlaku melainkan adanya daulah kerajaan yang mengarahnya, yang mengarahkannya dan menguruskannya dan mempersiapkan tentera untuk melaksanakannya. Adapun individu tak ada lah. Ya. Baik. Hadis yang seterusnya hadis 1332. Wa an Abi Hammadin wa yuqalu Abu Su'adin. Su'ad. Tak ada lagi orang Melayu kita nama Su'ad lah. Sa'ad adalah Su'ad. Fu'ad lain. Fa ni su. Su'ad. Sebab orang Melayu ni huruf Ain tu payah dia nak guna. Tak ada lah. Melayu kena ada I, ada yang koma di atas tu lah boleh lah. Tapi leceh lah nak sebut Ain-Ain ni. Su'ad jadi. Su'ad. Wa yuqalu Abu Asad. Macam-macam dikatakan gelaran dia ni, Abu Hamad, Abu Su'ad, Abu Asad. Wa yuqala, dikatakan juga Abu Amir. Abu Amir pun dia juga. Okay. Gelaran dia. Gelaran dia. Dan dikatakan Abu Amr. Abu Amr, Amr. Kan. Wa yuqalu Abu Al-Aswad, dan dikatakan juga Abu Al-Aswad. Banyak semua kan. Ha ni kata macam tu gelaran dia lah. Wa yuqalu Abu Absin, dikatakan Abu Abs. Nama dia Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir, dia ni seorang sahabat Nabi dan juga seorang pahlawan lah, seorang panglima perang juga. Dan yang diberitakan bahawa dia bersama dengan tentera dia masuk ke lautan Atlantik, lautan masuk laut tu, berenang dengan kuda dia sekali. Kan? Dia berenang, maksudnya nak pergi seberang sana. Berenang dah sampai kuda tak boleh berenang lah kan. Dia kata, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, la ilaha illa hu, okay? Demi Allah yang tidak Tuhan yang layak disembah melainkan dia, law anni a'lamu ardan ba'da hadhihi almiyahi la rahaltu ilaiha li anshura fiha din Allah azza wa jalla. Dia masuk sampai kuda tak boleh berenang, dia kata, wallah demi Allah, dia kata, kalau aku tahu selepas laut ini ada lagi bumi, nasihat aku akan berenang merentasinya untuk menyebarkan agama Allah padanya. Para sahabat radhiyallahu anhum, as-sadiqun, orang-orang yang jujur, yang benar dalam perkataan dan perbuatan mereka, para sahabat. Bukan saja cakap. Kalau aku tahu, dia kata, tapi aku tak tahu. Maknanya dia berenang sampai tak nak, dia duk ingat ada daratan lagi. Kalau ada daratan lah. Tapi kalau dalam peta nampak lah kan. Hari ni kan tengok dalam peta memang ada lah. Daratan, lautan Atlantik tu. Tu macam tu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar. Aku dengar Rasulullah bersabda, bercakap di atas mimbar, yaqul wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nabi kata, bersedialah kamu untuk menghadapi mereka. Mastata'tum, apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan yang ada. Ala innal quwwata ar-ramyu. Maknanya ayat yang Nabi, yang Nabi baca ayat Quran kan sebelum tu, wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail, kan, ila al-ayah, al-ayah. Jadi Nabi tafsirkan ayat tu dengan perkataan atau dengan hadis Nabi SAW. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu ni kalau dulu panah lah. Panah. Okay.
Kalau sekarang ni orang guna apa? Bedil lah, bedil. Kan? Senapang ke, pistol ke, apa kan? Kekuatan, itu kekuatan. Ar-ramyu. Jadi maknanya, benda ni mungkin satu masa dia akan kembali kepada senjata-senjata. Kita panggil senjata-senjata lama ni lah. Kan? Dah habis belerang lah, tak ada lah apa semua. Tak boleh nak guna dah peluru, pistol apa semua tadi. Segala senjata-senjata nuklear ke apa, tak ada habis dah. Kan? Manusia pun dah ramai dah binasa. Ya, di atas muka bumi ni. Jadi orang kembali kepada senjata-senjata lama ni lah. Pedangnya, tombaknya, panahnya. Ya. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah sungguhnya kekuatan itu adalah ar-ramyu, yakni memanah. Jadi Nabi SAW tafsirkan ayat apa nama 60 daripada surah Al-Anfal, surah Al-Anfal. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi hadis menjelaskan bahawa sebaik-baik tafsir Al-Quran adalah dengan hadis. Dia panggil sebagai tafsir bil ma'thur kan? Tafsir, tafsir bil ma'thur, tafsir dengan hadis. Kemudian wa anhu, dan darinya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satuftahu alaikum ardhun. Nabi kata akan dibuka untuk kamu, diberi kemenangan ke atas kamu akan dengan menakluki, maknanya wilayah-wilayah ataupun tanah-tanah di atas muka bumi tadi, negeri-negeri di atas muka bumi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak bercakap ikut hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi cakap dalam keadaan para sahabat radhiyallahu anhum bukan memiliki apa nama kerajaan yang besar. Ya. Bukan memiliki teknologi senjata-senjata canggih. Ya kan? Kekuatan tentera yang ramai. Bukan masalah tu Nabi cakap, tapi mana Nabi cakap dalam keadaan sahabat-sahabat yang sedikit dan mereka golongan yang tidak ramai. Tapi Nabi kata satuftahu alaikum ardun, akan diberi kemenangan ke atas kamu untuk menakluki negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah di atas muka bumi. Sampai kepada zaman kegemilangan Islam, contohnya zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maknanya dibuka, ditakluki wilayah-wilayah ataupun negeri-negeri kan, sehingga kerajaan Farsi memang jatuhlah, iaitu kerajaan Iran jatuh, ditakluk oleh kerajaan Islam. Sebab tu mungkin kedengkian mereka kepada Islam sampai hari ni, puak-puak Farsi ni, puak-puak Iran. Ya. Sampai hari ni, sebab dia pun bukan Islam, dia pun bukan Islam yang tulen, bukan Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saki-baki ajaran-ajaran agama mereka tu ya kan, masih ada lagi. Walaupun mereka mengakui mereka tu orang Islam. Jadi kerosakan Islam tu datang daripada mereka. Yang mereka mendakwa mereka ni republik-republik Islam, Islam kan. Tapi mereka sebenarnya merosakkan Islam. Itu. Dan nas'allah al-afiyah, assalam, minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Kemudian wayakfikumullah, Allah Ta'ala akan memenangkan kamu, Allah Ta'ala akan menjaga kamu, Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai penolong kamu. Maka Nabi kata fala ya'jiz ahadukum ayyal huwa bi ashumihi, maka janganlah seseorang kamu dia berasa malas, berasa lemah ya kan, untuk bermain-main dengan anak-anak panah dia. Main dengan anak panah. Sampai sekarang pun dia pun sekarang dah buatlah. Ya kan? Apa latihan memanah, sukan memanah. Bagus. Ya kan? Belajar memanah. Ya. Jadi sahabat-sahabat begitu, menunggang kuda dalam keadaan tidak memegang kekang kuda tadi, sambil berlari kuda tadi sambil memanah. Macam mana keadaan dia kan? Kalau Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tegah orang pakai pelana kuda tu. Macam mana tu? Ya kan? Nak naik kuda kena lari lompat. Lari-lari lompat atas belakang kuda. Macam tu kan. Kehebatan para sahabat radhiyallahu anhu, macam tu hebat. Khalid Al-Walid
musim haji daripada Iraq buat haji bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam keadaan dia pergi daripada Iraq naik kuda dia ke Mekah buat haji. Jadi dia tinggal tentera dia di Iraq tu, tinggal macam tu. Bila sampai dekat Abu Bakar tadi, jumpa Abu Bakar, Abu Bakar marah dia, tapi marah yang kan, maksud dia dengan dia tahu keyakinan Khalid tadi lah, kamu tinggalkan tentera kamu di sana, kamu datang sini, berapa jauh daripada Iraq ke Mekah naik kuda, lepas buat haji selesai terus balik ke Iraq. Macam tu rupa dia buat kan, dahsyat. Oh, Allah Ta'ala pergi dekat para sahabat ni, macam tu punya kehebatan. Baik, kita lah ni kuda padi pun tak harap lompat naik lah, bukan kuda hak tinggi tu kan, kuda padi tu keldai pun tak boleh lah. Nak panjat uah-uah naik kuda. Tu belum dia angkat kaki dua depan lagi kan. Itu cerita dia. Baik, jadi hadis menjelaskan tentang apa nama mukjizat Nabi SAW, dalil bukti kenabian bahawa Nabi cerita benda akan berlaku, belum berlaku lagi, tapi ni berita gembira, berita gembira untuk para sahabat radhiyallahu anhum, bahawa kamu macam mana pun kamu pasti akan menang macam mana pun. Kemudian hadis menjelaskan juga bahawa al-jihad fi sabilillah adalah daripada sebab apa nama, sebab rezeki bagi kaum muslimin dalam kehidupan mereka, yang mana rezeki mereka murah melalui jihad fi sabilillah. Rezeki murah kot tu. Ya. Kenapa? Kan rezeki umat ini berada di bawah apa nama, mata lembing. Di bawah bayang atau mata lembing tadi. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa kaum muslimin apabila mereka berjaya menang menakluki negara-negara ataupun wilayah-wilayah, kan, mereka tidak meninggalkan senjata mereka begitu, tak. La yalquna as-silah ikhladan ila al-ardi, depa tak tinggal dah senjata depa. Mereka masih lagi berlatih. Kaum muslimin ni macam tu. Mana Nabi cerita macam tu, kena buat macam tu. Fala ya'jiz ahadukum ayal huwa bi ashumihi, jangan dia berasa malas untuk bermain-main dengan anak panah dia sehingga dia lupa cara nak memanah. Dulu dia pemanah tepat, lepas tu dia tak pandai memanah tak. Dan Islam menganjurkan umatnya ataupun pengikutnya supaya sentiasa dalam keadaan bersedia, sentiasa dalam keadaan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Islam ni sentiasa begitulah. Sebab apa? Sebab Islam ni sentiasa ada musuh-musuh yang cuba untuk menghapuskannya. Sentiasa ada sampai hari kiamat. Jadi musuh utama kita juga kita antara ada Yahudi kan. Yahudi dan golongan kufar dan musyrikin yang lain, mereka sentiasa mencari ataupun menunggu-nunggu peluang. Jangan menyangka mereka senyum kepada mereka, mereka suka pada kita. Mereka ni kita anggap seperti singa. Singa yang nganga, tunjuk taring dekat kita, dia senyum kat kita kah? Dia senyum, nampak taring dua. Oh, singa tu senyum kat aku. Dah. Kan? Ya, begitulah keadaan dia. Begitu juga, musuh Islam ni dengan umat Islam seperti seseorang dengan pokok bidara lah. Pokok bidara? Macam mana pokok bidara ni? Duri. Kan? Kita buat baik macam mana kat dia pun, kan, duri dia tetap duk tala kat kita lah. Kan? Bagi baja dekat dia apa semua kan. Lepas tu kita nak bersandang kat dia. Ha? Macam itulah kita panggil contoh golongan kufar musyrikin tadi. Macam tu. Sentiasa mereka memerhati ruang-ruang untuk menghapuskan Islam dan umat Islam kalau bolehnya. Kena macam tu keadaan orang kafir. Tapi hakikatnya mereka menganggap orang Islam ni teroris, pengganas. Padahal pengganas yang sebenar adalah golongan bukan Islam. Kalau kita baca dalam sejarah macam tu, mana ada orang Islam pergi pernah menghancur, memusnahkan, menindas, menzalimi orang bukan Islam? Mana ada? Baca dalam sejarah. Sejarah tidak berdusta. Macam itulah keadaan. Tapi hakikatnya
orang bukan Islam yang cuba untuk menghapuskan orang-orang Islam. Contohnya mana? Sampai sekarang lah di Rohingya tu, sampai hari ni ya. Kan? Di Palestin tu sampai hari ni lah. Tu contoh dia yang kita dah nampak terang-terang. Kan? Gitu dia keadaan dia. Maka selama mana kita tidak kembali kepada agama Allah, tidak ada tasfiah dalam diri kita, pembersihan daripada bergantung kepada sesama manusia, terutamanya kepada golongan kufar, maka jadi tak ada, tak akan ada ketinggian bagi kita. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia kata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita satu kaum. Disebut kaum dia sebab apa? Dulu mereka adalah kaum yang tak dikenal langsung, yang berada di tengah-tengah lembah, kan? Iaitu di kota Mekah tadi. Tak ada siapa pun peduli pada mereka. Kerajaan Farsi Rom pun tak heran kat mereka pun. Sebab apa? Mereka ni nak lawan kami ke? Kan? Puak-puak yang berada di lembah Mekah tu kan? Tak sangka selepas beberapa tahun sahaja, kan? Setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul tu kan? Dah lepas hijrah tu tengok, akhirnya tunduk dua kuasa-kuasa besar tadi kepada umat Islam. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka memulakan kebangkitan mereka dengan tasfiah, pembersihan. Pembersihan akidah dulu, akidah. Sebab tu bila akidah kita dah mantap, para sahabat radhiyallahu anhum tak ada heran apa dah. Dia pun bukan ramai pun, berapa orang para sahabat? Berbanding dengan kerajaan, tentera Rom, tentera Farsi tadi kan? Tapi kerana ada pentasfihan, pembersihan jiwa, yang jiwa dah jadi murni dah. Lepas tu baru mari tarbiah. Nabi Islam tarbiah lah, didik para sahabat. Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam, famahma nabtagi ghairal islam alallanallah. Bila kita cari Islam selain daripada Islam, Allah hina kita. Macam hari ni lah umat Islam ni, ghusa ke ghusa isil. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Maka Nabi tak cakap ikut hawa nafsu. Tapi itulah dia hakikat. Ya? Walayudziqannallahu fi qulubikum alwahan. Allah akan campakkan dalam perasaan kamu, hati kamu, alwahan. Cinta dunia, takut mati. Itulah dia kata-kata kaum muslimin hari ini. Nampak macam mana masing-masing berlumba-lumba, berubut-rubut untuk mendapat kekayaan hidup di dunia, kemewahan. Nak mewah. Dah ada satu lembah emas, nak lagi dua lembah emas. Begitulah seterusnya keadaan umat Islam hari ini. Azzanallah. Afanallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada apa nama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allima ar-ramya, barang siapa yang diberi pengetahuan memanah, dia ni pakar dalam memanah. Pakar tak pakar, dia pun berlatih atas kuda memanah. Kalau di bawah ni mungkinlah kita boleh, kan? Bawah ni boleh lah, tapi kalau atas kuda nak manah macam mana? Sambil kuda tu berlari dengan kencang, kemudian kita ambil nak panah, 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 panah kan? Macam mana? Tapi ada orang yang dia berlatih, berlatih, berlatih sampai dia pakar macam tu. Mungkin dia boleh berdiri atas kuda, dia panah. Kan? Macam tu. Thumma tarakahu, kemudian dia tinggalkan kepakaran dia tadi. Dia tak pakar dah. Naik kuda pun nak melayah lah. Tak nak melayah? Melayah ni nak jatuh bawah lah. Kan? Falaysa minna, maka bukan di kalangan kami. Atau Syarawi, faqad asa, dia telah derhaka atau dia telah berdosa. Amboi. Dulu dia pandai, sekarang dia tak pandai, dia berdosa. Begitu. Jadi nak cerita kata apa nama, ilmu peperangan ni banyaklah. Ilmu peperangan ni bukan tekat memanah saja. Bermain senjata pun dia akan. Macam-macamlah. Ilmu mempertahankan diri akan pun dia. Jadi gitu. Jadi ilmu keaskaran ni lah maksudnya. Ilmu apa, askariah ni, ilmu keaskaran. Kosak bahasa Melayu.
ilmu ilmu askar ni kan, peperangan ni maknanya wajib dituntut oleh kaum muslimin lah, wajib diketahui. Kata syekh di sinilah, wajibatun alal ummatil islamiyah. Ha gitu. Jadi dia kata di sini, kata syekh hafizahullah sini, mana la yahillu lil muslim, tidak halal bagi orang Islam, ayatruka ma ta'allamahu minal ulum al-askariyah, tak boleh dia tinggalkan ilmu tadi, allati yadhubbu biha an thughuril muslimin, yang mana dengan ilmu dia boleh mempertahankan kaum muslimin. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah melakukan dosa. Gitu maksudnya. Jadi umat Islam sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dan berhati-hati, dan mereka wajib lebih pakar daripada golongan bukan Islam. Jadi orang Islam kita banyak kepakaran, banyak orang-orang yang pakar kan. Tapi maknanya mungkin depa ni, kita kata macam kerajaan kita sendiri ada tentera ataupun bahagian yang pakar dalam ni kan, ada itu persediaan. Tapi takutlah kan, kita takut maknanya gitulah keadaan apabila orang yang anti sunnah tadi, maknanya yang benci kepada sunnah kan, pegang bahagian-bahagian tertentu, jadi kita bimbang jugalah kan. Memang dia doa lah kepada Allah Ta'ala supaya Allah jaga kita umat Islam tadi. Kalau kita kuat tak mana pun, kalau Allah tak jaga tak jadi juga. Semuanya kembali kepada penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Di samping kita berdoa kepada Allah Ta'ala kan, Allah jaga kita insyaAllah. Tapi nak buat macam mana kalau apa-apa musibah yang menimpa kita tu, ingatlah itu adalah perbuatan kita sendirilah. Perbuatan tangan kita sendiri. Allah tidak menzalimi para hamba. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan darinya juga Uqbah bin Amir. Aku dengar Rasulullah bersabda, innallaha yudkhilu bisahm al-wahid thalathata nafaril jannah, dengan satu panah, satu anak panah tu kan, Allah masukkan tiga orang ke dalam syurga. Satu anak panah, tiga orang masuk syurga. Macam mana tu? Sani'uhu, yang pertama yang tukang buat, yang pergi cari kayu, cari apa tadi kan, pergi asah kan, asah kayu, cari kayu yang lurus-lurus tadi kan, nak buat anak panah. Yahtasibu fi san'atihi al-khaira, yang mana dia ni mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan dalam pembuatan dia terhadap anak panah tadi. Satu. Yang kedua, warami bihi, yang gunanya, yang menggunakan anak panah. Dua. Satu anak panah, tiga orang masuk syurga. Wa munbilu, wa munbilahu, maksudnya orang yang buat mata tu, anak panah tu kan. Ataupun yang hulurkan anak panah. Seorang panah, seorang hulur. Yang menghulur kan, ada seorang jenis, kau ni kan bahagian bawa anak panah banyak kan, dia bahagian bawa, kau ni bahagian panah. Seorang ni bahagian buat asah balik. Kan? Tumpul-tumpul tu asah bagi tajam balik. Ni tiga orang. Maknanya kongsi satu nak panah, tiga orang masuk syurga. Warmu warkabu, Nabi kata, panahlah dan menungganglah. Maksud memanah sambil menunggang ataupun belajar memanah dan belajar menunggang. Kuda tadi kan. Wa antarmu ilayya wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Nabi kata, kalau kamu panah, lebih aku suka daripada kamu menunggang. Panah kena musuh daripada jauh. Kalau tunggang ni, kita nak kena pergi dekat dengan musuh. Kan? Nabi kata maksudnya nyawa kita lebih terpelihara lah apabila di jauh. Jadi mana Islam ni dia begitu ambil berat tentang nyawa kita ni lah. Gitu. Sebab tu kita baca hadis yang lepas, Nabi kata apa? Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jangan berangan-angan nak jumpa musuh. Kalau boleh harapkan supaya hari tak jumpa musuh.
Kalau jumpa, kena sabar, Nabi kata. Jadi Nabi kata, aku suka kamu panah lebih daripada kamu menunggang. Tapi belajarlah dua-dua tadi. Wa man taraka ar-ramya, barang siapa yang meninggalkan memanah, ba'dama 'allamahu, selepas dia mengetahuinya, raghbatan anhu, kerana malaslah, kan? Fa innaha ni'matun taraka, kerana itu sesungguhnya itu adalah nikmat yang dia tinggalkan. Au qala, ataupun dia kata, kafaraha, dia mengingkarinya. Tapi hadis ini dhaif. Hadis dhaif, la yuhtajju bihi, tidak boleh dibuat hujah dengannya. Hadis yang sahih banyak lagi kita boleh gunakan. Hak sahih memadai daripada yang dhaif. Wa an Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu qala, Salamah bin Al-Aqwa' wala, katanya, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadilun. Ha, Nabi lalu ikut satu kumpulan para sahabat yang sedang bersukan memanah lawan challenge, kan? Dipetak satu hadaf ke depan tu, dia panggil apa hadaf depan tu, kan, target tu, kan? Depa panah, okey, siapa kena, siapa kena tengah, dua tiga orang sahabat, dia pun panah, kau ni pun panah. Nabi lalu ikut depa. Faqala, maka kan Nabi kata, irmu Bani Ismail, fa inna abakum kana ramian. Panahlah, panahlah, hai anak cucu Ismail, kerana datuk kamu dulu adalah seorang pemanah. Nabi Ismail AS adalah seorang pemanah. Oh, kata Nabi, bagi motivasi kat dia, kan? Oh, panah, panah, Nabi kata, bagi kenal elok, macam itulah. Ya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis yang seterusnya, wa an Amr ibn Abasah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man rama bi sahmin fi sabilillah fa huwa lahu idlu muharraratin. Barang siapa yang memanah di jalan Allah, maka baginya seperti memerdekakan hamba. Pahala dia macam merdeka, merdekakan hamba. Jadi mana ini semua motivasi lah, motivasi galakkan kepada kaum muslimin tadi, kan? Dan nak cerita, kata, besarnya, hebatnya apa nama perintah jihad dan menjadi golongan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله. Barang siapa yang menafkahkan satu nafkah di jalan Allah, kutiba lahu 700 ضعف, dituliskan baginya 700 kali ganda. Jadi maknanya hadis ni umum, fi sabilillah, di jalan Allah taala, tak kira kita nafkahkan sebatang pen di jalan Allah. Hadza fi sabilillah. Kita beli pen nak nulis. Yes. Beli pemadam, beli dan sebagainya. Beli cermin mata nak baca, nak baca buku. Kan? Nak menuntut ilmu di jalan Allah taala, Allah gandakan kepada 700 kali ganda. Sebab macam tu, kan? Banyaknya pahala. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. Barang siapa yang berpuasa satu hari, satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan wajahnya, kan, dengan satu hari itu daripada neraka 70 tahun. Satu hari dia puasa di jalan Allah. Ini hadis juga bersifat umum, kan? Cumanya kalau orang tu berpuasa di jalan dia ketika dia berjihad, berperang maknanya, kan, dan itu mendatangkan kelemahan bagi dia, ini bukan dianjurkan, tidak disunatkan, sebab ini mendatangkan kelemahan, mudarat bagi dia. Bila dia mudarat, dia lemah, orang lain pun, kan, bahaya jugalah. Ha, gitu. Tapi kalau bagi dia berpuasa, kalau tak apa-apa puasa dia, puasa dengan tak puasa sama ya bagi dia. Ha, itu tak apa lah.
Ada ke orang puasa dengan tak puasa sama? Ada ke noh? Ya, maksud dia maknanya fi sabilillah hadis, kata syekh di sini hadis umum. Kan? Hadis umum. Jadi mana sebahagian kata syekh di sini hafizahullah, sebahagian daripada ulama kan? Mereka mempertanggungkan hadis ini dan hadis yang lainnya atas puasa di medan perang. Hadis tak zahir. Yang zahirnya bagaimana? Yang zahirnya tak kira. Wa huwa fi sabilillah. Dalam keadaan di jalan Allah Taala, dalam perang ke, di mana ke keadaan ke, tak kira. Janji di jalan Allah Taala. Dan kata syekh ini wa alaihi yuhmalul hadis, dan mengikut zahir umum hadis inilah yang nampaknya lebih kuatlah. Wallahu a'lam. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله sama juga hadis atas kan, cuma lafaz lain sikit lah. Ja'al Allah bainahu wa bainna wa bainan nar khandaqan. Siapa yang puasa di jalan Allah Taala satu hari, Allah akan buat macam Allah Taala akan jadikan antara dia dan antara neraka satu khandaq, parit yang jarak luas parit itu kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana di antara langit dan bumi jauhnya antara dia dan neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata, barang siapa yang mati, walam yaghzu, dan tak pernah berperang, walam yuhaddis nafsahu bi ghazwin, dia tak pernah bercerita dalam diri dia untuk berperang di jalan Allah Taala, tak pernah berangan-angan, mata ala syu'batin nifaq, mati di atas satu cabang kemunafikan. Rawahu Muslimun. Jadi mana dia hanya berangan sajalah nak mati syahid. Baca hadis tentang mati syahid dia kan, oh seronoknya gini, Allah minta pada Allah Taala pula mati syahid tadi kan. Tiba-tiba mati atas katil dia, mati dalam bilik air, mati di surau masjid, mati perjalanan nak pergi kelas, perjalanan nak pergi kerja. Okey. Mati macam tu. Dan dia akan dapat darjat manzilah syuhada, walaupun dia mati di atas hamparannya, atas tilam dan lop ke apa ke, kan? Mati. Jadi mudah no. Mudah ya, minta ya. Tapi minta pun Tuhan bagi taufik juga. Kalau Allah tak bagi taufik, dia tak minta pun. Dan maknanya sebagai orang tak tahu pun hadis ni. Sebab apa? Sebab tak pernah mengaji, tak pernah belajar, tak pernah membaca. Tak tahu pun tentang hadis ini. Bila sebut sebagainya, lagi teruk. Elegik teruk. Bila sebut perkataan jihad, dia duduk nampak atau bunuh orang tu, bunuh orang ni, bom sana, bom sini. Lagi teruk. Oh kan? Hak tu memang sangat teruk lah. Kan? Berapa kali, berapa kali plus teruk kan? Memang teruk semua lah. Bila sebut perkataan jihad, oh, dia nampak lah. Oh ni puak-puak ekstremisme, puak-puak ni apa nama, teroris ni penganas. Nah. Kenapa? Kerana kebodohan dan kejahilan dan kebingungan dia. Mau tambah lagi tu, taukid. Kan? Rosak bahasa Melayu. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin faqala. Jabir kata, Jabir Alhamdulillah ni kan, kita ni kalau duk baca hadis lalu kita kenal lah Jabir ni siapa kan. Kalau rajin duk baca hadis, belajar hadis, memang kenal lah. Walaupun kita tak tahu rupa dia macam mana kan, rupamu tidak ku kenal, tapi engkau ku kenal lah, sifat dan gayamu ku kenal. Dia kata dalam satu peperangan, dia kata faqala inna, Nabi kata SAW, inna bil madinati la rijalan. Nabi kata sesungguhnya di dalam, di Madinah tu. Ni Nabi cakap ni dalam apa nama perjalanan, dalam peperangan ni. Nabi kata di Madinah sana ada beberapa lelaki. Masirtum masiran. Kamu tidak berjalan satu perjalanan. Ah, maknanya kamu dalam perjalanan waktu jalan tu kan. Wala qata'tum wadiyan, dan kamu tidak melintasi, merentasi satu lembah. Illa kanu ma'akum. Melainkan mereka ada bersama dengan kamu. Baik, macam mana? Dia pun duduk di Madinah, tapi duduk sekali dengan kita. Wahuwa ma'akum, aina ma kuntum.
habasahumul marad. Mereka tak boleh keluar kerana apa? Sakit. Tak boleh ikut serta kerana sakit. Dalam satu riwayat kata habasahumul uzur. Mereka tertahan dengan sebab keuzuran. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat kata illa syarakukum fil ajar, melainkan mereka akan berkongsi dengan kamu pada pahala. Tapi tentulah pahala tak sama. Depa dapat pahala juga. Kamu pun dapat pahala tapi pahala tak samalah. Kan mana nak sama macam kita sembahyanglah. Hak seorang duduk tengah belakang imam tu, hak seorang duduk hujung sana. Hak seorang duduk belakang sana, mana sama pahala depa? Dalam satu saf pahala tak sama. Hak dekat dengan imam pahala lagi banyak. Hak jauh dengan imam pahala koho kurang. Orang Kelantan kata koho. Koho kurang. Lagi kurang lah. Kan? Pahala-pahala tak sama. Ha tu tak cerita bab khusyuk lagi. Ha ni pakai sorban sampai kan? Sembayang tak khusyuk. Ha ni sembayang kopiah tak pakai. Tapi khusyuk. Kan? Pahala tak sama. Ha sembayang pakai seluar pendek, sembayang pendek tak sah lah solatnya. Ha kan? Ha gitu cerita dia. Jadi hak ni pun sama juga. Pahala hak duduk sana dengan hak keluar tak sama, tapi dapat juga lah pahalanya. Okay? Ini sebenarnya Allah sebut. Hadis ditafsirkan apa nama Al-Quran tadi ditafsirkan oleh hadis juga. Ataupun dijelas hadis dijelaskan juga oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 95. Surah An-Nisa ayat 95 Allah kata faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah Ta'ala bagi keutamaan, kelebihan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan nyawa mereka. Okay. Harta, nyawa. Hak mereka duduk di Madinah tu mungkin dengan harta saja. Nyawa mereka duduk di Madinah juga, duduk dalam jasad mereka. Okay. Jadi Allah Ta'ala bagi kelebihan, kurniaan pahala dia kepada orang yang keluar jihad dengan harta dan nyawa dia. Dua. Alal qa'idina darajah, atas orang yang duduk yang tak keluar kerana uzur. Tak keluar kerana uzur. Satu darjah. Satu darjah. Lepas tu pula ayat lepas wa kullam wa'adallahu al-husna. Allah kata semua Allah Taala bagi pahala. Hak duduk di Madinah hak tak keluar kerana uzur pun dapat pahala, hak keluar ni pun dapat pahala. Allah kata lagi wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah Ta'ala bagi keutamaan pahala kepada orang yang keluar jihad di atas orang yang duduk di Madinah tadi dengan pahala yang sangat besar. Jadi orang yang keluar pahala lebih besar daripada orang yang tak keluarlah. Itu cerita dia. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna a'rabiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية ويقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Seorang Arab Badui, Arabian, Arab Badui. Jadi kita ni kalau jumpa orang Arab jangan panggil ya Arabi, tak syoah. Okey. Pergi, ya kan? Arab ni maksud dia Arab pendalaman, Arab Badui, Arab yang tak jauh pada apa? Tamadun tadi kan. Tidak modenlah. Ha, tidak hadari. Arabi jawab dia hadari. Jangan panggil Arab hadari pula. Ya Arab, ya Arabi hadari. Janganlah kan. Ha gitu. Panggil ya akhi sudah lah. Nak panggil dah. Ya akhi kan. Ha gitu. Dia Arab ni, Arab Arabi, Arab Badui ni. Dia datang kepada Nabi SAW, maka dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, seorang lelaki berperang kerana nak dapatkan harta rampasan. Yang seorang lagi pula, dia perang supaya orang sebut nama dia. Ha kan? Ha, nama dia tertulis dalam papan sejarah. Ha kan? Ataupun termaktub dalam senarai pahlawan-pahlawan terbilang dalam sejarah. Dia nak tu. Kan? Tu yang belum-belum nak nama dia disebut dalam Guinness Book lah apa lah kan. Rekod buku tu kan.
Yang seorang lagi pergi perang untuk dia tengok tempat dia dalam syurga macam mana. Kan? Ha. Untuk dia tengok tempat dia, kedudukan dia lah. Dia ni hebat ke tak hebat. Satu riwayat kata, dia perang kerana berani dan perang kerana semangat perkauman. Kalau kaum dia ikut serta dalam peperangan, dia pun nak ikut juga. Macam nak cerita lah hadis tu kan. Seorang tu dia tak masuk Islam ni. Dia minta nak ikut. Kerana apa? Kerana geng dia orang Ansar pergi perang. Jadi dia nak pergi tolong semua. Tapi dia tak Islam. Nabi tak bagi. Tak bagi. Sampai sampai last kali dia kata aku masuk Islam lah, baru Nabi bagi. Kan? Nabi kata Islam tak? Dah. Kan? Tapi kawan aku pergi perang aku pun nak ikut juga. Nabi tak bagi. Kali lagi minta, Nabi tak bagi. Tiga kali, last kali masuk Islam. Baru Nabi bagi. Ha, gitu. Ha, ni, semangat kaum dia kan. Hamiyah. Satu riwayat kata dia berperang kerana apa? Ghadaban. Kerana dia marah kepada musuh yang nak serang Madinah tadi. Umpamanya, mereka ni main kacau negeri aku. Aku pun walaupun tak Islam, aku tak kira. Aku nak berlawan kat mereka ni. Kerana marah pada orang yang nak menyerang apa nama negara dia, negeri dia. Orang dia tanya Nabi, siapa yang semua-semua ni berada di jalan Allah ni? Yang mana satu? Fisabilillah ni. Maka Nabi jawab, mudah ya. Nabi jawab, Nabi bagi satu kaedah. Nabi kata, ya, SAW, man qatala, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah Ta'ala tu yang tertinggi. Okay. Maka dia berada di jalan Allah. Dia berperang untuk meninggikan agama Allah. Maka dia dikira di jalan Allah. Senang, tak kira siapa pun. Mudah kaedah lah. Kemudian an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini pun kita selalu jumpa kan. Kalau kita baca kita hadis, hanya baca hadis tu jumpa dan kita kenal dia ni siapa. Ha, kan? Ha, dia punya peribadi dia macam mana kita kenal. Cuma rupa dia kita tak kenal lah. Rupa dia kita tak tahu lah, handsome ke apa semua kan. Ada janggut kan, sahabat-sahabat memang ada janggut lah. Kalau hak jenis ada janggut. Hak jenis tak tumbuh janggut macam kita pun ada juga. Umur 45 tahun dah. Tapi janggut surat pun tak ada. 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 Jenis tak tumbuh janggut. Kan? Ha, janganlah duk perli-perli dia. Ha, ni apa kan? Ha, perempuan ke apa? Kan? Janggut tak ada. Ha, jangan duk perli. Tak boleh dah, tak tumbuh. Bubuhlah minyak apa pun lah. Ha, kan? Ada je pun duk jenis minyak kedai kutin tu kan? Minyak pergi tumbuh jambang lah sebagainya. Dia tak tumbuh sudah lah. Kalau orang tumbuh jambang tu, kelebihan kurniaan Allah Ta'ala pada dia. Hai, tak tumbuh nak buat macam mana kan? Rezeki. Rezeki. Janggut ni adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Ada orang tak mau rezeki, dia buanglah rezeki tu. Maka tak boleh nak dibezakan dia dan wanita. Ya. Yeah. Maknanya sama ada dia pergi berperang jelah Allah Ta'ala keadaan dia berperang, ataupun sama ada insya-Allah dalam keadaan dia menuntut ilmu ke, dia berpuasa di jalan Allah. Dia dalam keadaan dia berpuasa lah. Contoh puasa sunat lah, puasa sunat ke, puasa fardu ke, kan? Tak kira puasa, kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini juga. Mudah-mudahan kalau kita puasa, puasa 6 hari ni lah. Tapi dah banyak hari lagi kot. Berapa hari lagi ni? Eh, hari banyak lagi. Boleh raya lagi. Depa raya sampai 30 hari. Sabtu Ahad lah raya dah, jam jalan. Hari lain tak jam, hari Sabtu Ahad tak mau keluar. Orang hari Sabtu Ahad dia biasa jalan ngah, tak nak orang kan. Orang ni hari Ahad tu, Allahu Akbar. Naik basikal pun jam. Terus naik kereta. Tu fisabilillah tadi kan, di jalan Allah Ta'ala. Tak kisahlah, maksud dalam keadaan dia tadi buat kerja di jalan Allah. Kerana Allah, untuk Allah, untuk agama Allah. Katanya barang siapa tidak mamin ghaziyatin, tidak ada satu pasukan tentera. Ghaziyah ni pasukan tentera besar sikitlah. Pasukan besar kan. Au sariyah, sariyah ni pasukan kecil lah. Ataupun ghaziyah ni sebagainya menafsirkan peperangan disertai oleh ketua ataupun panglima besar lah. Ha, kan? Aha. Sariyah ni pasukan-pasukan kecil macam tu. Fataghnamu wa taslamu.
maka mereka menang, dapat harta rampasan perang, dan mereka selamat balik, menang dan selamat balik. Illa kanu qad ta'ajjalu thulutsai ujurihim, mereka mereka itu telah bersegera mendapat thulutsai, 2/3 pahala mereka. Mereka dah dapat 2/3. Kalau mati dapat semua. Tapi mereka ni perang-perang menang, kemudian dapat harta rampasan, kemudian balik dalam keadaan selamat, mereka telah dapat 2/3 pahala mereka. Ataupun upah. Ujur ni upah lah, ataupun kita pahala lah. Dia dapat dah, tak dapat semua lagi. Dapat semua bila? Bila mati lah, dapat semua. Dapat 2/3 lah, tinggal 1/3 lagi. Kemudian, وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ, mana-mana orang yang keluar berperang, apa nama, ataupun dalam pasukan besar ataupun pasukan kecil, kecil, maka dia ditimpa musibah, kan? Sakit ke apa ke, kena musibah ke, kan? Accident ke apa ke, patah kaki ke apa ke, melainkan sempurna upah dia, dapat pahala yang sempurna. Ataupun dia mati, ya kan, tusab mati, maka sempurnalah upah mereka, dapat penuh. Kenapa? Kerana harta rampasan perang tu termasuk di antara upah juga daripada Allah Azza wa Jalla. Nak ceritanya, a'la darajatil jihad, kata Syekh di sini, hafizullahullah, darjat jihad yang tertinggi, pahala jihad yang terbesar, man kharaja walam yarji', siapa yang keluar, tak balik lah. Keluar maknanya, keluar-keluar tak balik, maksudnya matilah. Dia dapat darjat yang tertinggi lah, iaitu Al-Firdaus, insyaAllah. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة. Abu Umamah ni, dia kata seorang lelaki mai minta izin dekat Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagi izin aku nak pergi melancung. As-siyahah, siyahah makan angin. Faqala Nabi SAW, inna siyahata ummati, sesungguhnya melancung umatku, makan angin bagi umatku, al-jihadu fi sabilillah, Allah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu dia melancung. Jadi orang pergi haji pun kira jihad juga lah. Yang komunita pergi haji pun semua kan, jihad. Melancung juga kan. Melancung juga. Makan angin. Kemudian Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaflatun ka ghazwatin. Qaflah, apa dia makna qaflah? Qaflah ni bukan qaflah. Qaflah qaflah ni orang Pinang kata qaflah, aku ni qaflah. Qaflah. Jadi al-qaflah ni maknanya ar-ruju' min al-ghazwi ba'da faraghihi, kembali daripada peperangan. Maksud waktu kembali tu lah. Kalau al-ghazw, perjalanan keluar, jadi perjalanan balik tu dia kira jihad juga, kira macam pergi perang juga. Kalau mati dalam perjalanan balik tu sama dengan mati perjalanan pergi. Sedia. Maksud jangan ingat kita balik pahala korang, no, pi pahala banyak. Dah, sama. Okay, selesai jihad, selesai perang ni, tak ada apa dah, habis lah, selesai, nak balik lah, bungkus barang lah, packing barang, nak balik. Pahala dia sama dengan keluar tadi. Hadis pendek, Nabi kata qaflatun ka ghazwatin, balik benda perang sama dengan pi perang. Al-ghazw, al-ghazw, kan? Sama pahala dia. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال
Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk. Ghazwati Tabuk fatalaqahu an-nas. Bila Nabi nak balik daripada perang Tabuk, maka orang ramai daripada Madinah tadi pergi keluar sambut Nabi SAW dan tentera dia. Fatalaqaituhu, dan aku juga ikut sekali lah ma'asbiyan bersama dengan budak-budak. Ala saniyatil wada', di saniyah. Saniyah ni kat satu tempat yang tinggi lah, tempat tinggi. Di situ dia sambut Nabi SAW. Tempat tinggi, nampak orang jauh mari kan. Saniyah. Al-wada' ni maksudnya al-wada', tempat biasa orang nak ucap selamat tinggal lah. Orang hantar orang musafir daripada Madinah tu, kalau ada orang musafir, keluarga dia akan hantar kat situ lah. Sampai kat situ berjalan sekali kan, jalan sekali sampai dekat Al-Athaniyah, tempat tinggi tadi. Mereka pun di situ lah mereka ucap selamat tinggal, selamat jalan. Baik, itu Athaniyah tu Al-Wada', nama tempat tadi. Bukhari da wa rawahu al-Bukhari wa qala dhahabna natalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sibyan ila thaniyatil wada'. Sama aja makna di atas tadi. Jadi hadis menjelaskan dianjurkan kita ni pergi sambutlah orang yang dah balik daripada peperangan tadilah. Jadi kata Syekh di sini, ini satu faedah lah. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari dah. Dia kata, kami telah meriwayatkan dengan sanad yang terputus, kata dia kan, fi al-halabiyat, perkataan kaum wanita, perkataan golongan wanita ketika mereka menyambut kepulangan Nabi SAW. Tala'al badru alayna, macam mana? Min thaniyatil wada', kan? Maknanya kata Syekh, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, sanad dia terputus, tak sahih lah. Tak sahih bahawa mereka menyambut kepulangan Nabi SAW dengan qasidah ni. Tala'al badru alayna, kan? Tak sahih. Ini kata Ibn Hajar rahimahullah. Hadhi qissah ghairu thabitah. Ini maknanya cerita ketika Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk. Kemudian dia kata qila, dikatakan. Bila dikatakan ni tak pastilah, riwayat yang tidak pasti. Cuma yang kata Ibn Hajar, hadis sanad letter, kisah ni sanad letter putus gitu. Apapun tak ada masalah apa, lafaz dia tu tak ada masalah apa kan. Tala'al badru alayna min saniyatil wada' kan. Tak ada masalah apa pun. Baik, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaghzu. Nabi kata, barang siapa yang tidak pernah keluar berperang, au yujahhiz ghazian, yang tidak pernah menyediakan orang untuk pergi berperang, au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khair, ataupun dia tidak menjadi wakil orang yang keluar berperang untuk menjaga keluarga dia, asabahu Allah biqari'atin qabla yaumil qiyamah, Allah Taala akan timpakan kepadanya dengan goncangan ketakutan sebelum hari kiamat. Kan hari kiamat ni orang dah takut dah kan, berlaku qari'ah, goncangan yang dahsyat. Dia ni sebelum kiamat dia dah rasa kan, dia dah rasa. Ini semua ada kita hadis ni sebagai ugutan lah, ugutan kan, ancaman. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nabi kata berjihadlah, memerangi orang-orang musyrikin dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu, nyawa kamu, wa alsinatikum, dan lidah kamu, dan sekarang dengan aqlamikum lah, dengan pen, sebarkan kejahatan, kerosakan LGBT, liberal, Syiah, Ahbash. Dan sebarkan kesesatan mereka. Jadi maknanya puak-puak ni yang menyanggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata depa ikut sunnah juga, depa kata ikut Nabi juga. Bahkan depa anggap depa lah ahli sunnah.
yang sebenar, sunnah mana? Takkan? Wal jamaah, jamaah mana? Dia berkata, kamilah ahli sunnah wal jamaah aswaja. Tanya ahli sunnah mana? Wal jamaah, jamaah mana? Takkan? Jadi kalau yang kita masuk depa maksudnya ahli sunnah ni ikut Nabi yang salah lah. Kalau kamu ikut Nabi yang salah, kenapa kamu buat benda bidah? Berpada dengan hadis-hadis yang sahih ni dah cukup. Berlambak-lambak hadis sahih kamu tak boleh nak beramal, ni pergi cari hadis-hadis palsu, hadis-hadis daif, menjadikan sebagai hujah. Mana kamu kata kamu cinta kat Nabi tu? Kan? Bila orang cerita ni Nabi kata, maka takwil-takwil macam-macam kona. Kan? Lepas kona-kona, lepas kona-kona kan. Aha, tak mau nak ikut hal lurus. Hal lurus senang lah. Dia berkata literal. Kan? Ikut literal hadis buat ni, buat lurus benda ni kan, tak boleh pakai. Dia kena main kona baru syok, macam naik motor lah. Naik motor street, mengantuk. Mesti mau ada lap-lap sikit kan. Sentuh lutut di jalan raya tu. Jadi main agama ni macam tu, main kona-kona kan. Ha, betul tak mau nak ikut. Mau sebut hadis sahih, sudah lah. Oh ini hadis ni tak boleh pakai ni. Kan sebab apa? Tak sesuai dengan suasana hari ni. Suasana hari ni kita ni bermuzik-muzik dulu. Kan? Sonok sebab muzik ni melapangkan dada, merehatkan jiwa. Jadi halal muzik. Salam-salam dengan kaum wanita yang bukan mahram. Tak salam lagi dapat kata hampa ni tak apa, tak mau ikut perkembangan semasa. Tidak beri, tidak ada sikap tasamuh. Kan? Salamlah dengan kaum wanita. Rasalah kelembutan tapak tangan mereka ataupun kekematuan tangan kita. Rosak bahasa. Ya. Ha, boleh salaman. Ya. Ha, sebab apa ni? Mulalah cari hadis gini 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 kan. Kesimpulannya boleh salam dengan perempuan bukan mahram. Boleh main gitar sambil berceramah. Kan? Wahai tuan-tuan petik kita tinggi kan. Ya, tak lama jadi gitulah ustaz. Gitaris apa? Rock. Ustaz. Sambil ceramah petik gitar. Yes, kan? Kalau halal ke? Oi, memang semua ustaz kan, boleh menyanyi. Oi. Saya pun boleh tarik lagu lah Ramli apa? Pun tak tahu lah Ramli apa. Kan? Oh. Tarik biar pecah lah halkum tu kan. Lagu Hindustan. Ha, Hindustan ke, Hindu setan ke apa ke, tak kisahlah. Kan? Jadi gitu. Alasan nak tarik orang. Lagu tu Nabi buat lama dah lah. Kan? Para sahabat buat lama dulu pada kita lagi dah. Cara-cara ni kan. Ini salah satu daripada cara menarik orang dalam dakwah. Kan? Pakai seluar pendek, pergi dakwah orang. Ha. Sama sebab nak tarik orang kan. Ikut macam orang tu lah. Tanya Ustaz Ali. Baik. Kemudian saya gelar tajuk kan, gelar tajuk. Nak habis cepat ni. Dengan lidah kamu dan lidah kita dengan maksudnya tangan ni pun kira macam wakil lidah juga kan. Macam daripada tulis dalam Facebook tu kan. Tulis. Dia hanya ta'bir daripada lisan. Tangan mewakili lidah. Akhirat besok lidah kunci dah cakap ni. Tangan apa semua cakap kan. Lidah masa tu habislah kerja dia. Habislah. Kerja dia dekat dunia dia. Hak jadi orang kata apa? Hak ni lah mewakili kesalahan tu. Kemudian wa an Abi Amr wa yuqalu Abu Hakim An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil min awwal an-nahar akhara al-qital hatta tazula ash-shams wa tahubba ar-riyah wa tahubba ar-riyah wa yanzila an-nasr. Abi Amr dikatakan Abu Hakim, yaitu nama dia An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, dia kata aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi sama dengan Nabi, apabila Nabi tidak berperang di awal siang, di waktu pagi. Bila Nabi tak perang pada waktu pagi, Nabi lambatkan waktu perang itu sehingga gelincir matahari, dan ketika angin dah meniup, angin dah bertiup,
dan turunlah pertolongan. Wa yanzilan nasru. Ini waktu yang Nabi SAW mula berperang lah. Jadi maknanya dianjurkan bagi panglima perang untuk memilih waktu-waktu yang sesuai lah. Waktu yang sesuai supaya tentera dia berada dalam keadaan bersedia, bertenaga. Waktu pagi ni kita bertenaga, kuat. Sehingga kekuatan dia jadi berganda lah. Jadi diutamakan waktu pagi. Jadi kalau tidak waktu pagi, maka selepas gelincir matahari, waktu redup sikit lah. Waktu redup sikit, waktu angin dah bertiup, dia semangat balik lah. Ha, gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannau liqa'a al-adu. Jangan kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Hei, aku nak test tengok aku punya kekuatan aku hari ni macam mana. Kan? Nah, musuh ni tak nampak lagi ni. Duduk berangan. Kan? Aku nak try pedang aku baru aku tempa, baru buat ni pedang ni. Kan? Kalau raya kurban tak apalah, nak try parang baru beli. Parang Sabah. Sembelih lembu. Oh, raya korban ni kita tengok macam-macam jenis parang. Hak tak pernah tengok kan. Weh, parang sabit sawit pun ada juga. Buat parang sembelih lembu. Hak seorang tu sampai 5-6 bilah parang. Buka-buka boot kereta dia tu, tu dia berselang-selang parang. Ni kalau hari lain memang sah kena, kalau kena tahan ni sah-sah masuk dah ni. Ini nak samun tentang mana ni. Kalau raya korban ni pun tahu lah kan. Pakai kopiah pula. Ni nak pergi sembelih kurban di masjid ni. Macam-macam parang ni. Panjang. Hak lapah pisau lain. Sembelih pisau lain. Potong tulang apa semua. Kurban lain tak sama. Oi, mereka ni kan. Lepas tu orang nak pinjam. Sentuh pun dia tak bagi nak pinjam. Tengok boleh lah. Sentuh tak boleh. Bukan boleh pinjam aku suka ni. Was'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah Ta'ala al-afiyah. Keselamatan lah. Keselamatan. Minta jauh daripada musuh-musuh ni. Allah, janganlah ujuk musuh ni. Musuh kan. Musuh dengar biar dia lari. Tak apa, jangan perang. Kan? Dengar kita mari, dia lari. Tak jadi perang. Kalau boleh tak jadi perang. Tak apa-apa, kami tak mau perang. Kami bayar cukai. Itu lagi baik. Supaya apa? Yang kita nak tu, nyawa mereka tu terpelihara sampai mereka boleh masuk Islam. Mereka Islam. Sebab Islam ni adalah penyelamat. Islam ni menyelamatkan manusia. Bukan Islam main nak bunuh orang. Islam main nak selamatkan manusia kan? Selamat dunia dan akhirat. Sebab tu kata Rubi'i bin Amir. Kan? Allahu bta'athana, Allah utuskan kami. Linukhrijal ibad, supaya kami selamatkan manusia min ibadatul ibad, daripada menjadi hamba kepada manusia. Kami ni penyelamat. Ya. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman segala agama yang ada. Agama selain Islam adalah zalim. Daripada kezaliman segala agama yang ada ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Tiba-tiba main buat apa liberal ni. Islam ni tak adil bagi dia. Islam tak adil. Nah, dia pun nak apa sama macam tu. Macam tu buat ni. Kan, hadahumullah. Semoga Allah bagi hidayah kat depa lah. Oh, ini antara kami dengan Tuhan, antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Siapa pun jangan duk jaga tepi kain orang lain. Itu liberal je pemikiran tu. Jangan duk jaga tepi kain orang lain. Kita ada suruh jaga tepi kain mereka juga. Pasal apa? Kalau kain mereka terbakar, kain kita terbakar juga. Pasal handuk kat aku. Rumah teres, biar pergi rumah aku terbakar tu. Hal yang duk kacau. Aku nak bakar rumah aku saja. Kesukaan nak bakar rumah aku saja. Jadi rumah aku jangan terbakar. Kita pun bengong juga macam dia, rumah kita pun sekali. Dan Islam ni maknanya macam tu. Islam ni menyelamatkan. Kalau dia orang zalim, Nabi suruh kita pegang tangan dia. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong saudara engkau yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat kata, hak kena zalim kan minta orang.
Hak zalim nak tolong buat apa? Tolong dia, pegang tangan dia. Jangan dia duk buat dosa lagi. Tak kan? Macam tu ni. Baik. Cerita apa tadi tu? Fa'idha laqitumuhum fasbiru. Bila kamu jumpa dengan mereka, fasbiru, maka bersabarlah. Nabi kata, sabar. Sabar, jangan lari. Kalau lari, oh, kena dapat murka Tuhan lah. Okay. Minal mubiqat tu kan, perkara yang membinasakan. Lari daripada medan perang, Allah tak mau bercakap mereka, Allah tak mau tengok mereka. Oh, dahsyat tu, dosa dia besar. Kena sabar. Masa tu lah, bila orang tak kuat, tak larat ni, makin serah lah. Tak serah juga lah, lawan juga lah. Tapi mati lah. Kan? Dia orang tua umur 80 pergi perang. Tapi ada juga orang tua umur 80 kuat. Kan? Dia kan kira umur. Mungkin dia suplemen dia bagus-bagus cuma dia makan. Kan? Kita umur 40 lebih ni dah jalan naik tangga pun ayak sana, ayak sini. Baru nak boleh naik atas ni. Kan? Oh. Dia umur 90-80 relax ke? Naik tangga berlari. Oh, kan? Umur berapa? Ada semalam kawan tu ada jumpa apa? Apa? Bawa motor tu, dia panggil apa? Motor rockers apa? Warga Mas rockers. Umur 81 naik motor 170-160. Kan? Kena lap lutut belaga jalan. Umur 81. Kan? Umur 81 boleh bawa motor besar lagi. Kat Malaysia lah. Cerita ni cerita dalam dalam negara, bukan luar negara. Kan? Oh, malam tadi saya tengok buka-buka tengok janggut panjang tu, dia kata umur 81 tahun kuat. Kan? Kita kan kalau bawa motor tak sam. Bukan kita bawa motor, motor bawa kita lah kan. 60 boleh ambil lah. Ya. Ha, itulah tu. Baik. Tamana tadi wa anhu wa anhu wa an Jabir radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khud'atun. Nabi kata peperangan itu adalah tipu daya. Kan? Jadi benda ni dipraktikkan juga oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan tentera. Tentera mana? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, tentera Rom kan? Perang Mu'tah. Jadi bilangan tentera berapa ribu orang lawan berapa ratus ribu orang, 3,000 lawan 100,000 kalau lebih, 200,000 macam tu kan. Dia buat macam mana? Dia tukar. Hak sayap kiri dia letak sayap kanan. Hak depan dia letak belakang, belakang tak depan. Lepas tu hantar satu pasukan pula pergi hamburkan debu ke langit. Supaya tentera Rom nampak tadi ada bantuan baru datang, maka jiwa mereka jadi lemah, semangat jadi lemah. Wih, mereka ni, kemarin orang lain, hari ni orang lain pula. Kemarin aku perang lawan dengan orang lain, hari ni muka lain pula. Kemarin ada misai, hari ni tak ada misai. Kan? Lawan. Oh, tenaga mereka lagi bertambah lah. Kita dah tak tukar juga letih. Ya, nak lawan lah, kemarin nak lawan lah. Padahal mereka pun sama juga lah, tak larat. Kan? Jadi, nampak pula di sana. Nampak debu macam tentera baru datang kan. Kuda tadi dia akan naikkan debu-debu tanah tadi kan. Menjadi lemah semangat dia. Jadi khuda'ah yang macam tu menyelamatkan nyawa banyak daripada kaum muslimin. Itu cerita dia. Al-harbu khuda'atun. Tipu daya lah. Khuda'ah ni tipu. Tipu daya. Kemudian seterusnya bab bayan jama'ati minasyuhada'i fi thawabil akhirah. ويغسلون ويصلى ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. Bayan abab menjelaskan tentang satu kumpulan daripada para syuhada dalam mendapatkan pahala akhirat. Dan mereka dimandikan dan disolatkan atas mereka bersalahan dengan orang yang terbunuh dalam memerangi kaum kufar. Maksudnya orang yang syahid, bukan syahid dalam medan perang lah. Macam orang mati dalam runtuhan, mati terbakar, mati bersalin, mati kanser, kan? Penyakit TB, kan? Lepas tu dapat pahala syahid tapi dimandi dan disolatkan ke atas mereka lah. Jadi insyaAllah akan datang bab tu. Wallahu ta'ala alamu bis-salam.